Bolehkah saya doa saja pada Allah hadirkan jodoh dalam hidup saya tanpa mencari sebab saya perempuan? Mujur sebut perempuan. Kalau hok lelaki nak kenal dah ni. Hok tina tu kata saya tak usah cari. Maka biar dia doa saja. Okey, terpulih pada awak lah, doa lah. Mari tak mari tu pun rezeki juga. Nah. Begitu. Yogin ni lah mudah. Manusia ni ada dua kategori. Orang yang mencari dan orang yang dicari. Kalau orang yang dicari, ya gilah dalam hutan mana orang akan cari dia. Kalau orang yang tak cari, kera pergi cari dia. Apa penting dia dicari. Kita duduk rumah pun, orang masuk mitok. Orang ni kena. Tapi kalau kita jenis mencari, orang tak kenal kita, muka supaya nyepak pula kita. Allah, orang tu kena cari sikit lah. Nah, tak salah kita mencari jodoh yang baik. Baik dari sudut rupa, baik dari sudut harta, dari sudut agama, tak apa, tidak salah, tidak kau berdosa. Lagu tu. Maka kalau dia perempuan ni kata saya nak berdoa saja, tak apa, harus. Dia nak cari pun, tak ada masalah. Cuma jangan duk bubuh gambar dalam TikTok lah. Nah, duk dalam gapo dah, Instagram lah, gapo dia duk tayar gambar dia apa semua.